Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joel Astami Dewantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menonton. Oleh Bapak Budi untuk menghemat waktu, saya persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iradah karunia Allah. Pada pagi hari ini kita dapat duduk di sini, kita melakukan tugas-tugas kita dan kita manfaatkan waktu sebentar untuk pencerahan terkait dengan aktif beberapa hal yang perlu bagi kita guru tenaga pendidik pendidikan SMP Negeri 2 Islam Bintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari alam kejahilan ke alam yang Islamnya. Semoga semuanya dapat kita manfaatkan dan kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena dengan jasa perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, kehidupan lebih terarah, mudah-mudahan semakin sempurna. Dan kiranya salam ini juga disampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, termasuk kepada para ulama kita. Setidaknya ada 4 poin yang kita bicarakan, karena menurut keadaan ya terpaksa kadang-kadang harus saya rapel materinya. Materinya kenapa keadaan saya begini, ya? Jadi kadang-kadang materi nantinya seharusnya bulan 12, ya mungkin hari ini akan saya singgung juga. Kalau nanti ada waktu saya bisa kemari, ya alhamdulillah bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak, setidaknya hal-hal pokok, hal-hal yang dasar sudah kita pahami. Dan karena di kami juga pengawas, ada form yang ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai bukti bahwa kami ada ke sekolah, dan ini dikumpulkan sebagai lampiran ketika pencairan tunjangan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu maklum, Bapak kepala sekolah maklum, seandainya Desember nanti tidak dapat saya ke sekolah, kita kan namanya hidup ya, seandainya tidak dapat saya ke sekolah, materi Desember juga saya bawa di hari ini sebahagian. Nah, kalau nanti memang memungkinkan, bisa, ya kita upayakan tetap hadir paling tidak sekali dalam sebulan. Tapi di Desember itu juga karena singkat waktu kita nggak penuh, karena tanggal sekian sudah bagi rapor, tanggal sekian ada expo pendidikan, jabatannya relatif,
Nah, sekali lagi Bapak Ibu maklum, seandainya kita dapat bertemu di sini alhamdulillah, kalau tidak syukur juga mungkin bertemu di tempat yang lain. Yang pertama, Bapak Ibu sudah ikut MGMP ya? Iya. Sudah ikut MGMP, sudah update di sana. Yang Bapak Ibu tahu nggak tahu, ya diskusilah di sana. Apa yang Bapak Ibu bahas di sana, ya kepentingan Bapak Ibu masing-masing mapel. Kepentingan Bapak Ibu masing-masing mapel. Jadi kepada kepala sekolah hari ini saya sampaikan, dibantu mungkin oleh tenaga-tenaga yang sudah beliau persiapkan untuk dilakukan supervisi kelas. Buat perencanaannya mundur ke belakang boleh setel saja ya, perencanaan itu, pelaksanaannya dan sebagainya. Nah, ini tolong hasil temuan kepala dinas Rabu yang lewat tanggal 16 kami rapat, tapi saya tidak bisa hadir, tapi saya ikut secara menggunakan modul. Kalau dulu namanya RPP, sekarang namanya kan modul pembelajaran ya. Modul ada, RPP ada, tapi tidak dipedoman. Pernah disupervisi oleh pihak dinas, dilihat RPP-nya, materinya ini, metodenya ini, menggunakan alat ini, di lapangan. Bahkan ada guru yang di kelas nggak bawa RPP-nya, nggak bawa modulnya. Ada lagi yang masuk di kelas, dilihat. Di situ, kalau kita lihat, modulnya bagus, menggunakan IT, tapi kenyataannya dalam kelas berbicara, ceramah saja, dari awal sampai akhir. Nah, jadi, yang mau saya tegaskan, tolong Pak Kepala tagih yang betul. Udah saya ulang-ulang di ruangan ini, tempat lain juga, bahwa modul itu, RPP itu pedoman, namanya juga RPP ya, rencana pedoman pembelajaran. Kita memberikan pembelajaran ada pedomannya ya, ada kompasnya kalau perjalanan. Kalau bikin kue itu ada resepnya. Jadi Bapak Ibu mau bikin kue, lihat resep, baca di situ. Apa alat yang digunakan? Alat ini, belangong, kompor, api dan sebagainya. Bahannya apa? Pak Yusri relatif bukan beli, tidak bisa buka. Apa adanya, tidak apa-apa, tidak usah terlalu ditagi, karena kita juga akan transisi ini cepat melaju kita 2023, insya Allah kelas 8 sudah kelas 7 apa kelas 8 sudah apa kan sudah bergerak terus ya kan. Jadi paling-paling 2024 paling lambat kita sudah semuanya. Jadi RPP mereka yang untuk K13 boleh. Ya tidak usah terlalu, bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak bebas, tidak. Silakan saja, tapi itu ya tidak perlu terlalu di update sampai apa. Ya, nah, tapi walaupun mereka di kelas 3, kelas 2 mengajar, sama mengajarnya tetap seperti ini juga. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham, yang Bapak Ibu diskusikan di MGMP itu adalah punya Bapak Ibu dari PMM, Platform Merdeka Mengajar. Yang tidak tahu mana itu susunannya di sana, dari kan ada silabus, silabus sudah diganti dengan apa namanya? Apa namanya? Ya, itu kan ada AT, ada tujuan pembelajaran, ada ATP ya, alur ya. Nah, alur. Itulah pengganti daripada silabus. SKKD ada gantinya dan sebagainya. Nah, kalau tidak tahu, ya jangan segan-segan. Sudah ada
fasilitator narasumber di titik cluster tertentu itu jangan diam. Kita enggak tahu tapi diam. Tanya semuanya, karena akan ditagi kepada Bapak Ibu lambat laun secara bertahap. Ingat yang perlu kita sampaikan ya. Bapak Ibu kan mengambil dari enggak menyusun sekarang. Menyusun enggak ada lagi kita. Ambil, lihat di fase D. Sudah saya berulang-ulang sampaikan di sini. Tapi ingat, dalam mengambil itu harus ingat pesan-pesan saya tulis di sini. Ya. Ambil. Emang diambil. Ya, dari BM. Ambil ketika Bapak Ibu MGMP di klaster, ambil. Masing-masing apa ambil. Guys. Mendawa. Terima kasih.